ada rahasia aja. Nanti tanya satu-satu. Kalau nggak tahu kan, Nek, nggak tahu jawabannya. Ini saya mau cerita ya, saya ada di Singapura bersama teman-teman dari Product Expert YouTube. 1, 2, 3! Halo sahabat YouTube, seperti biasa buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Dan buat kalian para YouTuber yang sedang memperjuangkan syarat monetisasi, semoga saja secepatnya mendapatkan syarat tersebut. Serta buat kalian yang sedang pengajuan monetisasi, semoga saja lolos diterima pengajuannya. Amin. Di hari-hari sebelumnya, mungkin teman-teman sudah banyak nih yang paham tentang para YouTuber itu diundang langsung ke kantornya YouTube, tepatnya di Google Asia Pasifik, yaitu di Singapura. Nah, mungkin ini teman-teman banyak yang kepo nih, kenapa bisa diajak Bang Metric ini ya, diajak langsung ke Singapura oleh tim YouTube-nya, dan juga hal apa saja sih yang dilakukan di sana, di Singapura, tepatnya di tanggal kemarin ya, hari Senin dan Selasa, yaitu di tanggal 12 sampai 13 Desember ini. Ini pasti mungkin banyak yang kepo nih ya. Oke, sebelumnya nih ya, di video ini saya bukan berarti untuk mengumbar-ngumbar tentang saya sudah ke Singapura, bukan ya. Ini mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman juga, dan serta ini yang seperti sebelumnya saya katakan bahwasanya kita bikin video itu untuk sekedar history saja. Nah, mungkin yang saya ceritakan nanti ini ya, ini akan bisa menjadi history saya pribadi gitu ya di video Bang Metric ini. Nah, kebetulan mungkin nantinya teman-teman itu bisa melihat langsung ya, akan saya ceritakan dari pemberangkatan sampai nyampe di Singapura, lalu hal apa saja yang dilakukan oleh para YouTuber ini ya, YouTuber Indonesia di sana di Singapura, dan sampai pulang kembali ke Indonesia akan saya ceritakan semuanya di sini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah banyak mensupport saya, khususnya channel ini, karena kebetulan, alhamdulillah, bukan kebetulan ya, tapi alhamdulillah, tepat di tanggal 10 kemarin, yaitu 10 Desember tahun 2022, alhamdulillah saya sudah lulus sebagai sarjana. Dan alhamdulillah di sana saya sebagai wisudawan terbaik. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi motivasi teman-teman juga ya. Saya bisa, kalian pun pasti bisa ya. Waktu kemarin itu saya keluarga ya, mikirin keluarga, kerja juga, kuliah juga, bahkan YouTube juga ya. Kalau dikatakan sibuk ya pasti sibuk ya, setidaknya kita bisa membagi waktu. Saya bisa, kalian pun pasti bisa. Nah, hal yang sangat menarik di bulan Desember ini bagi saya itu adalah, kan kemarin tanggal 10 Desember 2022 itu saya wisuda. Nah, tanggal 11, keesokan harinya setelah wisuda, saya langsung meluncur ke Singapura yang diundang langsung oleh YouTube-nya. Alhamdulillah wa syukurillah ya, ini mungkin bukan kebetulan ya, karena tapi ini mungkin sudah diatur ataupun sudah dari usaha-usaha yang mungkin selama ini saya jalani. Nah, saya langsung saja tentang yang ke Singapura. Nah, yang ke Singapura YouTuber itu adalah YouTuber kontributor YouTube. Sebetulnya kontributor YouTube di Indonesia ini itu sudah banyak sekali ya. Tapi untuk yang ikut ke Singapuranya, yang diajak ke Singapura itu adalah kontributor YouTube yang levelnya sudah platinum ataupun diamond ya. Nah, untuk yang berangkat kemarin yang levelnya platinum itu ada 8 orang. Saya sebut saja, saya yang pertama Bang Denjisi, lalu Adlina Khairunisa Adlina, lalu Budiono Sukses, lalu ada Tamlika, lalu ada Zona Tutorial, lalu ada Ahmad Arif Perdana, lalu ada saya pribadi ya sebagai Bang Metric, lalu yang ke-8 ada Ananda Master. Nah, tapi untuk Ananda Master ini sayangnya dia tidak bisa berangkat ke Singapura, jadi yang berangkat ke Singapura itu adalah 7 orang. 7 orang tersebut itu dari kontributor YouTube, belum lagi dari kontributor Google ya. Yang total kontributor yang masuk ataupun yang diajak ke Singapura itu totalnya ada 21. Nah, ini foto-fotonya sewaktu kami acara di sana ya. 1, 2, 3.
Ini ada kaitannya dengan yang saya bahas kemarin, yaitu kita tidak perlu meminta ataupun menunggu timbal baliknya, tetapi kita lakukan saja dengan konsisten dan telaten, pasti itu bisa panen ya. Nah, alhamdulillah yang saya ketika ataupun kami sebagai kontributor YouTube itu tidak sama sekali digaji. Nah, mungkin inilah timbal baliknya dari Google, bahwasanya kami 7 orang ke Singapura sebagai kontributor YouTube itu semua ditanggung ya akomodasinya oleh pihak YouTube ataupun pihak Google. Dari mulai pesawat itu ditanggung ya, sampai kita nginep di hotel selama 2 hari yang hotelnya ini bintang 5 ya, alhamdulillah ya. Serta juga dari makan-makannya kami bersih itu ya. Hanya mungkin modal sendiri itu dari paspor, ongkos dari sini ke bandaranya, nah itu modal sendiri. Kami berangkat dari Indonesia itu misah-misah ya. Ada yang dari Padang, ada yang dari Makassar, ada juga yang dari Surabaya juga. Nah itu kami berangkat misah-misah. Ada kalau Tamlika itu dia berangkat hari Kamis ya. Kalau saya bareng Bang Jona, bareng Kang Arif itu berangkat ke Singapuranya hari Minggu. Kalau Bang Jisi sama Adilna itu di hari Seninnya. Nah, kami berkumpul di sana ya, di kantor Google. Nah ini mungkin penasaran buat teman-teman ya. Apa saja sih yang dilakukan di sana ya? Selama acara kami di sana itu tidak boleh merekam, tapi hanya kami tulis. Yang pastinya ini sangat benar-benar sesuatu hal yang akan sangat wah gitu ya buat para YouTuber nanti. Karena di sana kami diberikan beberapa informasi tentang fitur-fitur YouTube yang nantinya akan di-launching ya. Kalau ya teman-teman tunggu saja, ini pasti benar-benar bikin wah untuk para, khususnya untuk video shop ya, yang pasti tunggu saja, ini pasti akan menjadi wah buat teman-teman sebagai YouTuber. Nah, di samping acara tersebut, kami pun diajak jalan-jalan ke kantornya Google, khususnya YouTube ini ya. Kami diajak oleh Kang Ruben sampai menelusuri lorong-lorong dari setiap kantornya YouTube ataupun Google ya. Ya, ini sedikit saya waktu jalan-jalan di dalam kantornya YouTube ataupun di Google ini ya. Pokoknya kantor Google itu udah sangat-sangat wah ya. Seperti halnya mall kalau saya lihat ya. Jadi ada naik turun tangga gitu ya. Ruangan-ruangannya pun gak seperti ruangan kerja, tapi emang seperti ruangan apa gitu ya. Pokoknya seru lah ya. Nah, yang serunya lagi di akhir acara, yaitu tepatnya di hari Selasa malam, kami diajak langsung ke atas perahunya di Marina ya, Marina Bay Sands. Nah, itu kan benar-benar termahal ya, hotel termahal juga, bahkan juga apa, kalau naik ke situ ataupun naik ke perahu itu pun pasti bayar ya. Ini saya pun pertama kalinya, sangat mengesankan ya. Terima kasih Om Google ataupun Om YouTube, termasuk Kang Ruben ini ya. Saya banyak terima kasih kepada Kang Ruben sudah diajak ke Singapura, yang langsung ke kantor Google-nya dan juga langsung merasakan duduk ataupun berdiri ya di atas lantai 57 di Marina Bay Sands ataupun di seperti perahu itu namanya apa ya, pokoknya saya namakan Tower 3 Sepina ya, apa itu namanya saya lupa. Pokoknya di atas lantai 57 yang mungkin anginnya wah-wah menggelebus itu ya, alhamdulillah ya bisa merasakan hal seperti itu. Mungkin video ini agak rancu ceritanya ya. Mungkin nanti deh saya buatkan secara teralur ya. Dari mulai datang ke Singapura, lalu hari pertama ngapain aja, hari kedua ngapain aja. Mungkin nanti akan saya buatkan. Untuk video ini mungkin di sini saya bukan berarti mengumbar-umbar apa yang sudah saya dapatkan. Tetapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya setidaknya kita menjadi YouTuber itu hobi, history, dan study. Nah, dari ketiga hal itu, kita yang pastinya ya seperti sekarang ini, saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak diduga-duga, yang alhamdulillah ini benar-benar langsung dari Google-nya ataupun dari YouTube-nya, yang selama ke Singapura ini itu langsung diakomodasiin oleh YouTube-nya ataupun Google-nya ya, gratis tanpa sepeser pun ya. Ya, bayar pun dari bikin paspor ataupun transport dari sini ke bandaranya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk lebih semangat di YouTube ini ya. Ataupun yang teman-teman ingin menjadi kontributor YouTube ini bisa lebih semangat. Tidak melihat apa yang nanti akan didapat. Akan tetapi kita niatkan dulu untuk pengembangan diri dan juga membantu teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam sukses buat kita bersama.